Inilah kondisi terbaru makam Eril. Masya Allah, pemandangan yang indah dan sejuk menenangkan. Putra sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, telah dimakamkan pada Senin 13 Juni 2022 kemarin. Eril dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Cimaung, Kabupaten Bandung. Belum lama ini, tengah beredar video makam Eril terbaru usai dimakamkan. Dikutip akun Instagram @lambigosip Selasa 14 Juni 2022. Dalam video tersebut, terlihat bertaburan bunga di sekeliling makam Eril dengan pemandangan yang hijau membuat suasana sejuk dan indah. Tak hanya itu, melalui akun Instagram pribadi, Ridwan Kamil mengungkapkan desain indah pada makam Eril. Ternyata, tempat indah yang disiapkan Kang Emil dan Bu Cinta adalah tempat peristirahatan terakhir Eril yang bersemai dengan pembangunan masjid. Ridwan Kamil memajang desain tempat peristirahatan terakhir sang putra sulung. Makam Eril terletak di samping Masjid Al-Mumtaz yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Secara khusus, Ridwan Kamil menghadirkan pemakaman yang indah untuk sang anak. Lokasi tersebut merupakan kampung halaman Ibunda Eril, Atalia Praratia. Desain makam Eril ternyata begitu indah seperti yang terpampang lewat media sosial Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa makam anaknya itu berada tepat di sebelah sungai kecil dengan pemandangan gunung dan persawahan yang hijau permai. Bahkan, Ridwan Kamil menyampaikan, makam Eril itu rencananya berada tepat di sebelah masjid. Masjid yang dibangun oleh Ridwan Kamil itu rencananya akan bernama Masjid Al-Mumtaz yang artinya terbaik. Sebagaimana diketahui, putra Gubernur Jawa Barat Emeril Khan Mumtaz meninggal dunia terseret arus sungai Arew kota Bern, Swiss pada Kamis 26 Mei 2022. Eril ditemukan setelah 14 hari pencarian di Bendungan Enghalde, Bern, Swiss pada Rabu 8 Juni 2022. Hai pemirsa Seribu TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.